air laut sudah surut guys, kita akan berburu ke bawah sana. Lihat jernih banget airnya guys. Kalau papan nelayan tadi ada lumba-lumba di sini banyak banget guys. Kita sampai terpengong guys melihatnya. Hilang dia tuh lumba-lumbanya. Anyway guys, let's go down there. Lagi dengan kita guys. Again. Dia sehat adik-adik kita guys. Oh wow, udah sehat dia yang kita lepas waktu itu guys. Ini dia cuma butuh kembali ke pantai ternyata guys tuh. Dia butuh matahari yang sangat panas. Iya ada isinya tuh. Anemon. Udah nggak anemon, bukan nemo sih, isinya cuma udah nggak anemon tuh. Ada penghuninya. Wow ada penghuninya. Udah nggak anemon, sudah sehat dia guys. Tidak bisa diambil. Dia nempel di batu guys. Ini yang anemon kita yang tapi masih kecil dia tuh. Cuma warnanya kembali sih, tapi masih kecil dia guys. Biasanya ukurannya itu besar guys. Kayaknya nanti tunggu dia lebih sehat lagi deh guys. Ini juga tentakelnya nggak terlalu panjang guys. Padahal dia anemon karpet yang tentakelnya panjang guys. Oke kita lihat satu bulan lagi kayaknya udah sehat sempurna nih guys. Yeay. Terpantau ada polip cengkeh guys. Di tengah kubangan rumput ini. Itu namanya polip cengkeh guys. Cuma warnanya coklat guys, nggak terlalu bagus. Bulu babi juga di situ guys. Kalau ikan ada ikan kardinal doang guys. Itu kardinal jelek ta, jangan deh. Jadi guys, yang itu tuh, yang ininya itu adalah anemon guys. Ini kelomang ini bersimbiosis dengan anemon guys. Dia menggunakan anemon sebagai pelindungnya guys, biar nggak dimakan predator. Ini nih anemon ini guys. Lili laut, gede-gede. Aku suka yang gede-gede. Ya Allah, sembilang ini udah gede dia. Lili laut. Oh, wow, sembilang guys. Apa roh kita membawanya tadi dan menggorengnya, tapi ini belum ada isinya juga sih. Walaupun udah besar. Ini setengah besar ini guys, belum mencapai ukuran makan ini guys. Halo, sembilang. Kenapa kau satisfying sekali sembilang ah? Ih, masuk batu di atas. Biarin aja dia guys. Kita menuju, kita berburu di pinggir aja dulu guys, menunggu air laut surut guys. Di batu ini ternyata ada banyak banget cacing kelapa, apa sih namanya, Christmas tree guys. What? Itu Christmas tree kata. Ini ada yang warna biru guys, cuman aku nggak tahu cara ngambilnya gimana guys, karena dia di batu besar gitu. Kali itu guys. Ada yang warna pink itu guys. Ita sumpah kemelet karena aku pengen banget punya ini sebenarnya ta. Iya cuman ini warna merah guys. Nggak bisa dibawa tapi ini guys. Tuh, Christmas Island, Christmas Tree. Ini warna apa nih? Coklat kah dia? Itu cacing kelapa sesungguhnya guys. Dan ini ada Hermit Crab. Seperti biasa. Halo Hermit Crab. Ih, nggak mau masuk TV dia. Makan aja deh guys. Pah ya, ternyata isinya Christmas cacing kelapa Christmas semua guys. Tuh, tok neta aja doang isin coba aneh. Tuh cacing kelapa gitu doang guys isinya coba sebatu-batunya. Ih snorkeling kayaknya bagus banget nih kalau dilihat snorkeling nih. Lihat yang aku temukan coba guys. Ya Allah bagus sekali payungan ini guys. Ih sumpah ta payungan ini bagus banget. Dan di tengahnya ada kelomang merah itu guys, hermit crab warna merah. Ih bagus banget. Oh bagus banget. Sumpah sih ini sih. Bagus banget sih ini sih. Ini ta bagus banget ta. Wow, dari laut lihat sembilang. Kita dapat sembilang gede banget, guys. Kita bawa nih atau gimana? I can sembilang. Lumayan dagingnya nih. Lumayan sih. Jangan mau nih. Tidak terlalu lumayan sebenarnya. Kecil ini dimakan. Sarden itu, Tang. Iya, ini dia mana? Lepas dia. Kurang iya. Pasti iya nih, guys. Lepas dia, lepas. Lepas dia. Wow. Ayo kita lanjut berburu, guys. Karang otak. Seperti biasa, mereka sangat banyak. Besar banget ya guys. Cuk, 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 cuk. Ayo kita cari. Apa yang ada di sini nih? Hermit crab gede banget guys.
dia lagi makan, guys. Lihat warnanya tuh cantik banget kalau dilihat secara teliti, guys, tuh. Ih, sumpah gede banget. Ih, gede banget dia nih. Tuh, segini ukurannya, guys. Tuh. Wow, wow, wow. Ih, cantiknya, astaga. Blue knee hermit crab. Cantik banget. Ya Allah, bagus kalau magneta. Tapi dia terlalu besar, guys. Ih, dia lagi makan rumput ternyata. Oke, oke, aku gak melepasmu. Oke, gak sabar dia, guys. Lihat ikan kuah pindang dari jauh, guys. Dia kekeringan dia. Hahaha. Oh, bukan kuah pindang kayaknya. Aduh, duh, duh. Mana dia? Oh, ini dia. Ih, bukan kuah pindang ternyata, guys. Aduh, aduh, duh, duh, duh. Ikan ini aku lupa namanya. Ikan pipa. Iya, apa namanya nih? Aku lupa namanya, guys, tuh. Aku lupa namanya, guys. Aduh. Jangan kau, ini aku ngurah kamu. Aduh. Sumpah aku lupa namanya ini, guys. Pokoknya ikan ini deh. Kuku-kuku jelek sekali. Tut-tut-tut. Tuh, guys. Tapi lepas aja dia deh. Ih, kasihan, tapi aku pengen pelihara sebenarnya nih. Aku bawa enggak ya? Tapi bawa pakai apa ya? Ini biasanya makan ikan-ikan kecil kayak ikan kardinal, guys. Makanannya nih, guys. Aku masih mikir, guys, mau bawa tapi bawa pakai apa ya? Bentar, guys. Wah, kayak nggak ada apa-apa, guys, kelihatannya. Tapi kalau teman-teman melihat dengan seksama, tuh. Ini ikan pipa, guys. Ya Allah, banyak banget itu. Tuh, ikan pipa lagi, guys. Di atas juga ada tuh ikan pipa lagi. Ih, banyak banget, guys. Tuh, ikan pipa, guys. Mana lagi ya tadi ya? Tuh dia juga, guys. Tuh ikan pipa. Literally banyak banget di sini, guys. Ikan pipa. Ya Allah, ikan pipa semua tuh. Ikan pipa semua, guys, tuh. Aneh, ikan pipa tuh isinya. Keren sih. Aku kan mau ngambil beberapa kayaknya nih. Cuma aku gak bisa ngerekam, guys, karena Yunita jauh banget tuh. Ih, Yunita meninggalkan aku udah jauh banget, guys. Oke, ikan pipa, tunggu aku. Ada bapak nelayan lagi menangkap ikan. Keren banget, guys. Aku gak bisa, guys. Ada ikan Moorish Idol, guys. Terperangkap tuh. Ih, Pak, minta ikan yang ini dong. Mau ambil. Boleh nggak? Boleh. Ih, dikasih, guys. Ih, lucu banget. Guys, kita dikasih ikan Moorish Idol. Itu lah, itu. Mana? Itu juga satu, guys. Ini dimakan nggak sih, Pak, ikan yang ini nih? Ya, dimakan. Oke. Satu jutang. Moorish Idol. Satu aja deh. Cepat meninggal. Iya. Mari kita bawa dia, guys. Kita tes lagi. Kadang-kadangnya ada yang hobi, ada yang kurang hobi. Ada yang sangat hobi. Halo, ikan. Kita pelihara. Wow, apa nih? Ikan trompet satu. Ikan, oh iya. Iya, sama Moorish Idol satu. Boleh lah. Ih, tapi dia kelengar, kayaknya. Enggak. Mari kita lihat nanti. Aneh, pergi dia. Oh, ini dia satu, guys. Tuh. Iya, kita dikasih tadi sama bapak, guys. Lucu banget. Aku melihat gurita, guys. Tuh penampakan gurita sama kayak pasir, guys. Gak kelihatan. Tuh, guys. Mana dia? Kok membawanya ke sini tadi? Tuh, mana dia? Hilang dia. Ini dia gurita tuh. Oh, itu dia. Itu dia, guys. Sembunyi di bawah. Sumpah, serem banget. Kita sendiri, guys. Kaget, bapak. Ini ada ikan apa ini? Aku suka sekali ngeliat ikan-ikan ini, tah. Ikan apa ini? Bagus banget. Ikan-ikan makan ini kelihatan kayak ikan hias, tah. Ikan apa itu, Pak? Oh, ikan pogot. Ikan apa namanya ini? Sangat enak namanya. Oke. Dikupas kulitnya kalau dimasak itu. Luar biasa enaknya itu. Wow. Tah, ikan makan. Pogot. Iya. Oh, ternyata bukan ikan pogot. Aku kira semuanya ikan pogot, tah. Ini ikan apa itu? Misan ikan pogot, guys. Ikan apa nih? Ikan teri. Ikan yang saset-saset itu tuh? Ikan teri. Ambil yuk. Soalnya kan masing-masing punya cita rasa sendiri. Iya. Guys, dikasih lagi kita. Ikan ini, ikan keling ini, guys. Keling hijau, keling rumput enggak sih namanya? Lupa aku. Ini kan ikan jenis kardinal ini tuh. Jangan kita tinggalkan ini, cuy.
Sotong guys, sotong baby. Baby sotong. Kenapa tuh? Ikan, ikan yang suka jalan di batu itu. Suka berjalan-jalan dia nih. Aneh, inak tuh. Inak, nyelontak dia. Sotong lagi. Aneh. Aneh kemana dia? Aneh masuk dia. Aku terlalu bertili-tili. Where? Oh, nudi branch yang bagus itu ini. Iya. Ini yang bagus itu nih guys. Aku lupa namanya ini guys. Pokoknya nudi branch deh. Ih, sumpah bagus banget ta. Wow, lucunya. Ini yang paling berwarna yang kita temukan guys, jenis nudi branch. Sangat banyak warnanya guys. Bentar aku tangkap guys. Oh, I love nudi branch. Oh, wow, ta. Kenapa dia belum kebalik? Oh, udah. Ih, bagus banget sumpah nudi branch ini. Iim. Tapi lumayan kecil sih ukurannya sebenarnya. Tuh guys. Tuh guys. Kita nggak bawa akuarium karena aku lupa guys. Iya, agak es batu. Ini. Ayo. Bilang lagi guys. Tuh. Mereka selalu bersemayam di balik batu besar guys. Iya, ada ikan namuk baru di sini guys. Ikan pingsan. Oh, ikan major. Kita kena putar sebenarnya guys. Oh, ada yang masih bertahan dan ada yang sudah menyerah guys dengan hidup mereka. Yuk lihat, aku sudah dapatkan 4 guys. Sersan Mayor semua guys. Sersan Mayor. Namanya kan Sersan Mayor ya guys, mujair laut literally guys. Aneh jatuh dia. Kita memang tidak mau mengambil. Ih, paling suket dia. Aneh, ih gede ini. Diambil aja yuk. Diambil aja semuanya yuk. Betok ini tang. Ih, tapi bagus dia. Lama-lama kulitnya kok bagus. Ih, ambil aja yuk, tayo. Itu satu itu tah. Yuk, okay. Kita nanti pakein apa itu? Betok, jangan. Eh, bukan ini ya, bukan sembilang. Meterin, Malik. Itu satu tah. Ambil dia tah. Ih, bawa aja yuk, siapa tahu dia sembuh nanti, guys. Ini satu nih. Ini dua ini. Ya, ambil nih, ambil. Nah, tegel nih. Well. Terhanyut dia. Kasihan dia, guys. Tapi mereka emang terlalu banyak di lautan, guys. Nanti dia juga akan pulih kalau air udah naik, guys. Lihat, guys. Ih, botannya yang bagus itu, Nita. Wow. Oh, wow. Wih, no, jangan ganggu dia. Terkabur dia. Ih, botannya nasu itu bagus banget. Kakak tua nggak sih, itu satu? Oh, karang virgon yang bagus itu. Yeay, dapat satu. Aku akan ambil ini, guys, tuh. Ih, bagus banget karang pirgun yang ini, favoritku guys. Ini kita dapat pirgun. Ah. Lihat kepesannya. Ya Allah, gede banget. Ih, bawa yuk. Bisa makan nih guys. Ih, aku suka yang besar-besar guys. Dia guys. Ih, bagus banget lah yang pis yang ini nih. Gede dia nih. Ih, bawa yuk tayo. Karena dia besar. Ih, bagus dia guys. Jarang-jarang dapat yang besar guys. Warnanya juga cantik banget ini nih. Ih, bawa aja yuk tah. Bentar guys, ntar taruh di sini lah empisnya guys. Gimana gaplok? Sini. Ada kima guys. Tadi airnya nyembur-nyembur ke atas, ternyata kima. Tuh. Kima ini emang. Tuh kan dia nyembur guys, aku nggak tahu dia kenapa. Tinggalkan dia guys. Kita ketemu Gujibo lagi guys. Dia benar-benar mirip sama batu karang ini guys. Kalau kalian nggak teliti, wah bahaya guys. Tuh, gurita cincin biru itu beracun or berbisa guys. Pokoknya kalian nggak boleh main-main sama mereka ya guys. Kalian nggak boleh sentuh mereka. Pokoknya kalau kalian ketemu gurita cincin biru, lebih baik kalian menjauh. Dan kalau kalian mau pelihara, kalian harus pakai sorok guys ambilnya, jangan pakai tangan. Oke, tang. Gujibo ini tang. Tuh dia guys. Menyala bangku. Tang kebanyakannya itu. Ikan apa itu? Sembilang ini. Ini ada ikan botana flamini. Banyak banget tadi. Ini lebih banyak. Ya Allah, dikemut aja sih. Sangat banyak. Kenapa dia sebanyak itu?
Aku nggak tahu guys, kenapa dia saking banyak guys. Ada anemon karpet, kayak anemon susu guys, tuh. Tapi anemon karpet itu jarang banget ada penghuninya guys, kayak gini tuh jarang. Biasanya sih giro, tapi ini nggak pernah saya temukan isinya guys. Oh, ada lionfish dan nyabing glodok di sana guys. Ada morail jelek guys. Dia metem aja kerjanya di situ, nggak berpindah-pindah. Gitu emang kormorail jenis ini guys, nggak ada takut-takutnya dia. Karena dia terlalu banyak dan dia jelek. Ih, menyala banget Gucci Boy ini guys. Aku ketemu lagi. Gucci barnya. Gurita cincin birunya itu mekar banget tadi guys. Menyala dia. Kita coba sorok dia guys. Oke, here we go. Mana? Ih, masuk dia, ye. Itu dia guys, gurita cincin biru. Kalian gak boleh pegang dia guys, harus pakai sorokan kayak saya guys. Oh, jangan bentar. Oh my god, ada gurita cincin biru. Wow, itu dia. Ih, sangat mini. Tadi tidak terlihat mini, sekarang sangat mini. Itu dia. Sangat mini. Kalian tidak boleh pegang ini ya guys, ini berbisa. Kalian kena gigit meninggoy nah. Ih, ukuran miniso guys. Miniso. Ukuran minisonya guys. Sangat dangerous. Guys, salah satu beracun di lautan. Jadi kalian enggak boleh pegang dia. Tang koleksi yang jangan mini. Polo di bawah. Oh, wow, minisonya satu guys. Kalian enggak boleh pegang bawahnya, Tang. Itu tempat giginya. Lucunya. Mana dia? Mana? Lucu bet, sumpah aneh. Kena tak dia. Oke guys. Oke Tem. Anemon jenis apa nih? Dia di bawah. Oh, ini salah satu anemon karpet kayaknya guys. Tidak bagus. Dia kekeringan, jadi dia menjuntai ke bawah guys. Butuh air dia. Oh, ada sexy scream. Oh, ada sexy scream. Orang otak bagus mana? Ini coba, coba kepala. Ini emang kayak gini deh, Tang. Tidak, Tah. Itu ada... Dia mix sama batu yang bolong-bolong itu ya? Iya, kelihatannya. Ih, bagus sekali. Sumpah deh itu. Aku gak pernah lihat mereka sebagus dan secantik itu, guys. Iya, ada lain pesor. Lampis di sana, guys. Gede pula. Kenapa mereka banyak banget? Tapi kita udah ambil satu tadi. Wow, lumayan ijo-ijo metalik. Gede kan ikan. Albert Einstein. Guys, ada anemon susu. Kok dia layu, Tang? Nggak dapat ombak dia, guys. Makanya dia melayu-layu. Mana anemon? Tuh, giro. Ih, giro itu sih. Kecil banget, guys, gironya. Sangat kecil. Sangat kecil. Ini anemon susu namanya, guys. Karena dia itu... Ada inaknya, jangan-jangan. Pekat jangan, seperti susu. Oh, ada. Ada. Aku tadi merasakannya, guys. Merasakan kehadirannya. Bentar. Aku suka anemon ini guys. Nggak ada guys. Di bawah mungkin. Kehadiran semua tadi itu guys. Nggak ada. Ghost berarti tau. Ghostnya arwahnya. Ya di balik batu itu yang kerawakan dia. Lihat apakah itu ikan apa. Ternyata ikan batu Andi. Ini man terkejut Tang. Belum waktunya terkejut. Mana dia? Nggak ada atau? Sakit king. Hilang. Ini gak ada ikannya. Ghost berarti baru nuh. Guys, aku dapat bintang laut merah versi kecilnya guys. Bentar dulu, HP gue. Oh my god. Sangat menyala abangku. Ini tuh nyala banget guys. Sangat merah. Delima. Wow, dia cantik banget. Ada yang lebih cantik dari ini guys, yang warna pink. Wow, dia sangat menyala. Aku suka dia, tapi kita tidak memeliharanya guys, tinggalkan dia. Dan di situ aku melihat, ada anemon susu. Wow, sangat. Ini lebih bagus dari yang tadi guys. Emang kayaknya yang versi kecil lebih bagus deh. Oh my god, dia sangat bagus. Wow, lihat detailnya guys. Gradasi coklat dan putih dan tip ungunya sangat perfect. Aku suka dia. Guys,
ayo kita cek apakah ada isinya. Biasanya ini isinya giro guys, atau pinkan clown paste, yang pink itu, ikan avatar pink. Ih, mana nih, tak ada pula, tidak ada terlihat terpantau. Oh, ada babynya di situ. Tuh baby giro, sangat baby dia guys. Mana dia? Sangat kecil. Kan gironya sangat kecil, guys. Apakah ada emaknya di sini? Tuh. Kita cek emaknya dulu, guys. Babynya doang, guys. Tapi sumpah ini bagus banget. Aku paling suka jenis anemon yang satu ini, guys. Apa yang kau temukan, Kang? Tadi apa? Menu. Normal wah, ye. Ani. Oh, ini dia. Jangan kau hilang radiata. Mana aku tak lihat apa-apa lah. Menyala abangku. Menyala abangku. Ini baru bagus, guys. Wow. Dan ini tetap beracun, guys. Kalian tidak boleh pegang, guys, walaupun dia bagus. Ini Lionfish Premium, guys. Ini enggak boleh dipegang, guys. Duri-durinya itu punya racun. Ya, kipas sayapnya lebih panjang ini, guys. Namanya Lionfish Radiata, guys. Yep. Lebih bagus dari sebelumnya pokoknya, guys. Cantiknya. Jangan kalian tangkap pakai tangan, mentang dia anteng, guys. Astaga, sudah malam. Ayo kita berburu lagi, guys. Masih surut soalnya airnya nih, guys. Ya Allah. Sudah malam, air laut masih surut, guys. Tuh. Inilah derita, guys. Kita nanti harus sholat maghrib soalnya, guys. Mau gak mau kita harus pulang ini, guys. Ntar lagi maghrib ini, guys. Tapi air masih surut, guys. Aduh. Tinggalkan onde mandi yang menghilang itu, guys. Ada snowflake. Oh my god. Ada snowflake. Dia bisa masuk. Oh my god. Hilang. Ular. Yang bersongok itu, bekentok itu, Tang. Oh my god. So creepy. Oh my god, look at them, guys. Ini dia, Tang. Sangat. Dia, guys. Aku cari anemon dari tadi nggak dapat. Ular snake L. Iya. Tapi di sini snake clover. My god. Wow. Tidak terlalu terang, guys. Curi, guys. Jangan kesini loh. Ini bagus sekali sebenarnya snake L yang ini. Tapi serem banget, guys. Ini kalau punya kurung besar, aku bawa dia, guys. Wih, tinggalkan dia, Tang. Tinggalkan dia.